Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Aldi dalam pelajaran matematika kelas 6. Di video kali ini, Mr. Aldi akan menjelaskan tentang materi volume kubus dan balok. Materi ini sudah pernah kalian pelajari loh di kelas 5. Mr. hanya akan review materi tentang volume kubus dan balok. Kita mulai dari volume kubus. Kubus merupakan bangun tiga dimensi atau bangun ruang dengan panjang rusuk sama, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Untuk mencari volume dari kubus, yaitu digunakan rumus R dikalikan R dikalikan R atau R pangkat 3. Sekarang ke contoh soal. Jika Mister mempunyai kubus dengan panjang rusuk 6 cm, berarti untuk mencari volume kubus digunakan rumus R dikali R kali R atau R pangkat 3. 6 pangkat 3 itu adalah 36 kali 6 berapa? 6 3 18 tambah 3 216 216 cm pangkat 3. Jika volume ini pangkat 3 atau kubik, dibaca kubik. Kita beralih ke volume balok. Volume balok, untuk mencari volume balok digunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jika Mister punya sebuah balok dengan panjang rusuk panjangnya 15 cm, lebar 8 cm dan tinggi 6 cm. Maka volume dari kubus tersebut adalah panjang kali lebar kali tinggi 15 dikalikan 8 dikalikan 6. 15 dikali 8 15 dikali 8 40. 8 tambah 4 120. 120 dikalikan 6, hasilnya adalah 720 cm kubik, cm pangkat 3. Contoh selanjutnya, jika Mister punya bangun gabungan antara kubus dan balok dengan masing-masing panjang rusuk dari sebuah kubusnya 5 cm. Panjang dari balok ini 8 cm, yaitu dari ujung sini ke ujung sini, belum keseluruhan panjang dari balok. Lalu tingginya 5 cm. Yang pertama harus kita cari adalah panjang keseluruhan balok. Kita lihat kalau 8 ini hanya sebagian dari panjang, Mister bisa berikan garis bantu di sini. Ini panjangnya sama dengan 8 cm. Lalu sisanya berapa? Kita lihat, kubus memiliki panjang rusuk yang sama, 5 cm, berarti atasnya juga 5 cm. Jika 5 cm, semuanya berarti sama. Sini 5, ini 5, bawah juga 5. 5 cm. Berarti panjang keseluruhan balok tersebut adalah 8 ditambah 5, 13 cm. Kita bisa mencari volume gabungan dengan mencari volume pertama dan volume kedua. Volume pertama adalah volume kubus. Rumusnya adalah R kali R kali R atau R pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125 cm kubik. Volume yang kedua yaitu volume balok dengan panjangnya 13. Ingat, panjang dari balok 13, bukan lagi 8, karena 8 hanya sebagian panjangnya. 8 dikalikan lebarnya, lebarnya adalah sama dengan lebar kubus. Kalau panjang salah satu rusuk dari kubus 5, berarti lebarnya ini 5. Otomatis lebar dari balok juga 5 cm. Dikalikan 5, dikalikan tingginya 5 cm. 8 dikalikan 5, 40. 40 kali 5, 200. Volume balok adalah 200 cm kubik. Volume gabungan adalah volume kubus ditambah volume balok, 125 ditambah 200. Hasilnya adalah 325 cm kubik. Contoh yang selanjutnya, volume balok. Ini merupakan soal cerita.
Denier memiliki akuarium berbentuk balok berukuran panjang 30 cm, lebar 15 cm. Jika volume akuarium Denier adalah 5.400 cm, maka berapakah tinggi akuarium Denier? Kita ingat volume balok, karena akuarium Denier berbentuk balok. Rumusnya panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Kita masukkan angkanya, volume balok di soal diketahui 5.400. Di sini 5.400 sama dengan panjangnya adalah 30 cm dikalikan lebarnya 15 cm dikalikan tinggi yang akan kita cari. Kita kalikan dulu 30 dikalikan 15. 30 dikalikan 15 hasilnya 450. Dikalikan tinggi. Sini masih sama 5.400. Untuk mencari tinggi sama dengan 5.400 dibagi dengan angka 450. 5.400 dibagi 50, kita hilangkan nolnya 1. Coret 1, coret 1. Tinggal 540 dibagi 45. Dapat 1, 45. 9, nolnya turun. 90 bagi 45, 2. 90 habis. Berarti tingginya adalah 12 cm. Mungkin sekian penjelasan dari Mister. Mister sudah menjelaskan volume kubus, volume balok, volume gabungan, lalu mencari tinggi jika diketahui volume sebuah balok. Perbanyak latihan supaya kalian lebih mudah memahami materi yang Mister sampaikan. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal dari worksheet yang Mister bagi lewat lesson kit. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.